sampai sebegitunya. Itu sebagai apa? Sebagai pertanda supaya ditulis karena kejadian itu ada. Dicucukkanlah tuh tangan. Gemeter kan? Barangkali apa kita beruntung, mau minta tanda seperti itu? Silakan coba datengin. Barangkali coba beruntung, aja. Coba nama Yesus sebut bisa di dalam kalian. Coba aja, karena memang nama Yesus keselamatan itu yang dicari semua kalian. Orang. Semua orang itu karena memang ragu. Keselamatan itu aku yang dicari semua ya? Orang. Aku selamat semua orang ya? Itu tanyalah pada ragu. Tuhan yang aku selamat adil. Gak ya? Aku selamat enggak ya? Tuhan Maha Tanya Kala sih. Pada Tuhan yang Tuhan Maha Penyayang adil. Tuhan Maha Kasih pada Tuhan yang Tuhan Maha Penyayang selama ini tanyalah pada Tuhan yang apa? Selama ini diragukan ketuhanannya karena dia turun jadi manusia, dia diragukan. Diragukan ketuhanannya karena dia turun jadi diragukan, dia diragukan. Gak percaya gak apa-apa. Setelah dia turun tapi pun diragukan si dosa, gak percaya dosa pahala hukumannya maut. Tapi karena yaitu, konsekuensi dosa, ke neraka bukan karena siapa-siapa, karena ulah sendiri. Yaitu, gitu. Nanti ke neraka bukan karena siapa-siapa, karena ulah sendiri. Lanjut, gitu. Oke, maksudnya habis, Bang. Silakan dilanjut. Waktu habis sekarang. Oke, kita menyatakan saya nyambung jawabannya. Waktu habis sekarang kita melakukan saya nyambung jawabannya. Dilanjutkan Bang Mikit. Alap dulu baru okay. Nanti nah tadi Bapak mengatakan bersama oke, sementara tadi Bapak mengatakan tanah Allah di bilangan 14 nomor 1. Sementara banyak sekali yang mengatakan tanah Allah di bilangan 14 nomor 1. Galatia 3:26 sebab kamu adalah anak Allah. Jadi ini Pak, ini alegoris. Galatia 3:26 sebab kamu adalah anak Allah. Jadi ini Pak, ini alegoris. Kalau Bapak tadi mengatakan di dalam saya tanya di dalam Yohanes 5:30 dalam Yohanes 3:18 saya tanya di dalam Yohanes 5:30 barang Yohanes siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum nah, ya kan barang siapa percaya kepadanya di dalam Yohanes 3 nomor 17 ya kan Allah yang mengutus di dalam Yohanes 3 nomor 17 sebab Allah yang mengutus menyelamatkannya oleh dia yaitu jelas karena di dalam Yohanes menyelamatkan 3 oleh dia yaitu jelas Allah yang di dalam Yohanes Yesus yang telah engkau utus satu-satunya di dalam Allah yang benar Yesus yang telah engkau utus nah di dalam Markus 2 ialah Allah itu Israel ya kan yang terutama Yohanes 5:30 yang saya pertanyakan di sini sementara Yohanes 5:30 pertanyaan di sini cipta yang mengutus Yesus di mana sekendak dia ini cipta yang mengutus Yesus di mana sekendak dia ini Yesus nah ini cipta yang mengatakan bahwasanya sembahlah nah di dalam Yohanes 3:6 pertanyaannya tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari Yohanes ini kesaksian cipta kepada Yesus segala pekerjaan-pekerjaan yang diserahkannya sang pekerja kepada Yesus kerjakan dan itulah yang memberi kesaksian yang kukerjakan tentang Yesus sekarang sang pencipta yang memberi kesaksian jadi seperti itu kira-kira tentang Yesus jadi sang pencipta yang mengutus Yesus jadi seperti itu kira-kira Bapak silakan jadi mungkin Bang Muksin satu menit tentang Yohanes 5 okay, mungkin silakan lanjut silakan mungkin Bang Muksin satu menit buat oke okay, Bang Muksin silakan lanjut atau saya dulu deh saya dulu deh siapa atau saya dulu saya host saya dulu deh siapa oh, saya dulu ya silakan dulu. Iya, jadi jawaban dari teman-teman kita ini terkesan menghindar ya. Jawaban dari teman-teman kita tadi Pak Ustaz segala macamnya terkesan menghindar bertanya dengan dalil. Teman-teman kita tadi Pak Ustaz segala macamnya udah capek ya bertanya semua orang punya free will kalau tidak percaya sudah tapi nanti kalau dicemplungin ke neraka jangan salahkan punya free will kalau tidak percaya sudah tapi nanti kalau dicemplungin ke neraka jangan salahkan Yesus. Logika ini aneh gitu. Logika ajaran seperti itu coba bayangkan. Logika Kristen ini agama baru. Logika ajaran seperti itu dicoba didakwahkan oleh pendeta ini agama baru. Tapi dia tidak mampu menjelaskan di mana letak ketuhanan Yesus tetapi dia ketika orang tidak menjelaskan di mana letak ketuhanan Yesus percaya tetapi ketika orang tidak jadi ketika orang tidak bisa menjelaskan atau meyakinkan dicemplungin ke neraka begitu orang lain tidak percaya tidak bisa menjelaskan atau meyakinkan ini harus dijawab oleh begitu orang lain tidak percaya jangan menjemplungin ke neraka nah ini harus dijawab ada jawabannya di dalam Injil jangan menghindar Tuhan atau memang tidak ada jawabannya di dalam Yesus itu betul-betul menjelaskan bahwa di dalam Injil itu tidak ada diakui saja Yesus itu betul-betul semua orang ada di dalam Injil itu tidak ada diakui saja jelas semua orang semakin yakin mantap keyakinannya bahwa yang paling benar kan begitu Islam lah yang jadi jangan menghindari pertanyaan yang paling benar kan begitu jadi jangan menghindari pertanyaan untuk Bang Silva monggo Bang Silva lanjut Pak. Oke, riset lagi kalau belum ngomong. Oke, saya Pak. Oke, riset lagi kalau belum ngomong. Lanjut.
Okay, saya Pak. Iya, tadi lihat okay, bulu ya. Mantap. Tadi sempat juga disebut Kristen agama baru tadi, ya. Lihat bulu ya. Yang tadi sempat juga disebut Kristen agama baru. Seandainya Kristen ini agama baru, bagaimana cara pendeta-pendetanya meyakinkan ini agama baru? Bahwa Yesus itu adalah pendeta-pendetanya meyakinkan malah menjawab orang kalau tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Itu free will katanya tadi kan menjawab, tapi jangan kalau tidak percaya kalau dicemplungin ke neraka. Itu free will katanya tadi. Kita yang gagal menjelaskan meyakinkan nanti kalau dicemplungin ke neraka bahwa Yesus Tuhan. Lah, tapi yang gagal jelas meyakinkan ke neraka kan, gitu loh logika kan Yesus itu jadinya, tapi saya tidak mau menjelaskan secara dalil neraka gitu loh, menghindar itu seperti itu jadinya. Jadi saya tidak mau menjelaskan secara dalil karena menghindar terus gitu. Jadi secara dalil Pak, saya jawab secara dalil ini ada dalilnya banyak juga kok di secara dalil Pak, saya jawab secara dalil ini ada dalilnya banyak juga aku dan Bapak adalah satu. Ya, itu ada jelas 10 ayat Filipi 2 aku dan Bapak adalah satu. Ayat 5 sampai 6 jelas. Anda harus memiliki sikap yang sama dengan yang dimiliki Yesus Kristus. Anda harus memiliki sikap yang sama dengan yang dimiliki Yesus Kristus. Tuhan sebagai sesuatu yang meskipun dia adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat 21 yang mereka agar mereka semua menjadi satu seperti Yohanes 17 ayat ada di dalam aku dan agar mereka semua menjadi satu seperti engkau satu di dalam ada di dalam aku dan aku di dalam kamu engkaulah yang mengutus aku di dalam kita. Memang Yesus diutus juga. Engkaulah yang mengutus aku ayat 18. Dalilnya memang Yesus diutus juga. Melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah sendiri yang memiliki anak satunya dengan Bapa. Dalam adalah Allah sendiri yang memiliki hubungan paling dekat dengan Bapa ayat 9 sampai 10. Karena di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Karena di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Dia adalah Kristus atas setiap di bawah kekuatan dan otoritas. Dia adalah mengalah atas setiap semangat sebagai Tuhan dan otoritas. Di Yohanes 10 ayat 3 kalau kami tidak melompari sebagai Tuhan dengan batu di Yohanes 10 ayat 3 jawab mereka kami tidak melompari kamu dengan batu untuk pekerjaan yang kamu baik seorang manusia biasa untuk mengakui sebagai Allah karena kamu seorang manusia biasa. Yohanes 5 ayat 18 inilah soalnya mengapa orang Yahudi mencari semakin mencari membunuhnya karena bukan mengapa orang Yahudi mencari hari Sabat semakin mencari menyebut Allah Bapa-Nya sendiri menjadikan dirinya setara dengan Allah tetapi ia bukan menyebut Allah Bapa-Nya sendiri menjadikan dirinya setara dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat itu telah menjadi manusia dan anak dari Bapa dan kita telah melihat kasih karunia dan kebenaran anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan satu-satunya ke surga. Yohanes 1 ayat 5 Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Kita Yohanes 1 dan ayat kita 5 tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal dia yang benar telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal dia Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar karena setiap orang yang mengenal nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 13 karena setiap orang yang mengenal nama Tuhan akan diselamatkan. Di Matius 7:58. Orang-orang yang berkata kamu bukan Yohanes 8:57-58. Orang-orang yang berkata kamu Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham. Belum berumur 50 tahun. Yesus menjawab, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham lahir? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu yang sebenarnya bahwa sebelum Abraham lahir. Yohanes 8 ayat 22-24. Ini membuat orang lagi Yohanes 8 ayat 22-24. Itulah sebab dia berkata, ini membuat orang yang kamu bertanya, apakah dia akan bunuh diri? Dan kamu berasal dari berkata ke bawah, saya dari kamu tak bisa berkata dari dia melanjutkan, kamu berasal dari bahwa saya dari atas. Apa yang berkata dari dia yang berkata dari saya kepada Bapa mungkin dulu. Kamu siapa berkata dia muslim? Saya serahkan kepada Bapa mungkin dulu. Kamu siapa berkata? Saya akan menanggapi pertama. Silakan. Dalil aku dan Bapa satu jangan dituangkan. Pertama. Kan dalil sudah dibaca aku tadi. Dan Bapa Yohanes 17:21-23. Kan sudah dibaca mereka juga satu. Yohanes 17:21-23. Izin mereka juga satu. Mau istirahat nih Bang, belum ada waktu untuk ngomong Bang. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ya Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Allah berkati kalian. Allah berkati kalian. Lah, kan dari tadi kan saya belum ada waktu untuk jadi begini Bang. Jadi sedikit kan dari tadi kan saya belum ada waktu untuk ngomong sedikit bicara Bang. Jadi sedikit aja sih kan dari saya sedikit bicara Islam saya ketahui. Jadi kan dari maupun dari ajaran-ajaran agama lain maupun dari ajaran selama ini agama lain lah memberitahu lah. Jadi saya pengen dari awal memberitahu lah untuk kita mengetahui kebenaran agama Islam dari awal tuh
untuk kita mengetahui kebenaran agama Islam itu bang, Islam maupun dasarnya Kristiani atau agama Islam lain maupun secara nggak langsung Kristiani atau agama agama. Kenapa suaranya kecil banget ini? Nggak langsung, ya. Iya suaranya kecil. Suaranya kecil banget ini. Buset dah. Iya suaranya kecil. Kecil. Buset dah. Jadi gini bang, gini bang. Kecil. Gak kuat bang. Gini bang. Dengar bang. Udah gak kuat. Udah. Banyak banget. Jadi gini bang. Kalau izin dulu, saya mau istirahat dulu karena besok saya kerja. Mohon izin sama saudara dulu karena besok saya kerja. Terima kasih atas kebersamaan izin sama saudara-saudara. Mohon maaf apabila terima kasih atas kebersamaan tidak berkenan. Mohon maaf apabila perkataan saya menyinggung perasaan berkenan dan maaf kembali menyinggung perasaan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Kembali. Oke. Terima kasih, selamat malam. Malam semuanya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Bang masih mendengar bang? Jelas suaranya bang. Assalamualaikum. Bang masih mendengar bang? Jelas suaranya bang. Jadi gini minta waktu sedikit bang. Jadi gini minta waktu terlalu banyak sih bang yang bahas yang kita bahas tentang agama. Terlalu banyak sih bang yang bahas yang kita bahas tentang agama. Bahas agama. Cuma sedikit Kristen atau dari, lain dari pengetahuan yang saya pelajari. Cuma sedikit dari kita dari harus pengetahuan yang saya belajar dari agama kita harus mengetahui dasar dari agama tadi itu bang kita anu. Jadi yang saya pernah dengar tuh dari yang sekarang itu bang. Terusnya termasuk ya. Jadi yang saya pernah dengar tuh dari yang sekarang terlalu banyak masuk ya dari akun dari sosmed. Menerjemahkan terlalu banyak dari pemahaman yang mereka alami tidak mengetahui dasar-dasarnya. Pemahaman yang mereka bilang ya maaf cakap ya mengetahui dasar-dasarnya agama muslim. Termasuk saya bilang ya maaf cakap ya bang. Lain sama termasuk dari agama yang muslim. Lain muslim. Jadi untuk kita pahami tuntun dari agama itu agama muslim. Untuk kita pahami. Jadi untuk kita pahami tuntun dasarnya itu agama muslim. Untuk kita pahami benar-benar dasar kepenerjemahan. Untuk mengartikan tentang agama yang kita anu. Kepenerjemahan mengartikan. Jadi banyak yang saya dengar dari agama muslim yang kita lihat. Banyak yang saya dengar dari agama muslim yang kita lihat dari sosmed ada lain hal sebagiannya. Tahu ya, tentang maaf ya bang, saya pun dari baru jadi sih. Kebanyakan orang yang memahami tentang Al-Quran menerjemahkan mengartikan jadi kebanyakan agama orang yang memahami Al-Quran agama Kristen atau agama lain itu tapi tidak agama mendasarkan Injil, agama Kristen atau agama lain itu tapi tidak mendasarkan agamanya di anuti saya intinya pahami. Intinya bang karena ini masih ada banyak yang mau dibisikkan intinya timernya mati karena ini masih ada banyak yang tadi saya minta sama abang tuh sama host timernya mati waktu 3 menit itu yang tadi saya minta sama abang tuh sama host saya enggak tahu sih waktu 3 menit dari TikTok dari sosmed itu apa penjelasan gimana saya enggak tahu sih menyebarkan dari TikTok dari sosmed itu apa penjelasan gimana untuk menyebarkan kembali dengan diskusi ini kan kita nanti jadi enggak masalah dengan diskusi ini kan kita cuma izin bang pamit lah pak enggak masalah makanya dari banyak yang oke, akun izin dari dari banyak yang akun baru sebentar aja dari solihan dari love yang saya itu tadi kenapa saya bicara aja udah mengalihkan saya selain agama kenapa saya bicara selain dari Nabi Adam yang disempurnakan selain agama Islamnya yang selain dari Nabi Adam yang disempurnakan keagamaan Islamnya yang mengetahui kebenaran Allah itu iblis lah nomor satu la haula wala quwata illa menghindari karena kenapa kan saya bilang di TikTok ini termasuk sosmed ini kita tidak karena bicara kebenaran saya bilang, tapi di TikTok ini termasuk sosmed ini kita tidak bicara okay, kebenaran bang, tapi hanya kalau memang saya ngomong kalah mohon maaf oke bang Allah izin bang ya oke kalau memang saya ngomong kalah mohon maaf Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke silakan untuk dilanjutkan lagi oke ini waktunya siapa tadi untuk dilanjutkan lagi tadi saya ini waktunya siapa tadi ya silakan Kristen di atas. Oke. Tadi saya Bang Tata. Ya silakan. Mungkin bisa naik Kristen yang lain. Sebelumnya aja. Ya, ini kan sudah ada Bang. Mungkin bisa naik Kristen yang lain. Sebentar lagi dan naik kan sudah ada Bang Kalimat ada yang minta ada satu. Yang mau kita naikkan lagi satu. Iya. Ada lagi minta kayaknya. Saya menanggapi Kalimat Tuka tadi ya. Lanjut. Saya menanggapi ketuhanan Yesus di antaranya aku dan Bapak satu bahwasanya ini tidak bisa dibuat pedoman antaranya karena dalam Yohanes 17:21 sampai ini tidak bisa dibuat pedoman mereka karena dalam Yohanes 17:21 bahkan 23 di dalam Yohanes mereka 14:20 itu bahkan di dalam mereka di dalam Yohanes 14:20
Ya, jadi kau di dalam, dalam bapakku dan kamu di dalam aku. Ya. Nah, berarti jadi yang satu di dalam bapakku mereka dan kamu di dalam aku. Nah, kalau nah, cuma alasan aku dan bapak satu menjadikan mereka Yesus, maka mereka juga nah, menjadi Tuhan. Nah, kalau cuma alasan aku dan bapak satu menjadikan Tuhan, maka mereka juga menjadi Tuhan nantinya. Yang kedua. Aduh. Oh, bahwasanya karena katanya dia dilempar katanya, menyamakan diri dengan Allah, karena menyamakan diri dengan Allah, kalau menyamakan diri dengan Allah, bukankah di dalam Keluaran Tuhan menyamakan Musa sebagai Allah, berarti apakah Musa juga Tuhan? Apakah Musa karena dianggap Tuhan sebagai Allah? Karena dianggap nah, sebagai Allah. Tadi kalimat Tuhan ini tadi kalimat Tuhan ini ditebus. Dosa ya, ditebus. Ini tidak ada di dalam ya, ajaran Samawi. Di dalam ajaran Samawi dosa ditebus itu. Semua ajaran Samawi bawa baik ajaran Samawi bawa baik Al-Qur'an dulu. Wa ziratu dosa ini akan ditanggung oleh pelakunya sendiri. Ibrahim wa Ibrahim wa Musa. Ibrahim dan Musa. Dijelaskan Musa. Siapa yang berdosa dia yang menanggung. Siapa yang berdosa dia yang di dalam perjanjian lama. Bahkan di dalam perjanjian lama akan menanggung dosanya sendiri. Akan menanggung dosanya sendiri. Di mana? Ulangan 20, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
kedepannya sama di dalam Islam. Berarti sama ya, di dalam karena Islam. Dalam Islam itu nanti ya, kita akan dalam Islam itu nanti kita akan menerima dua buku. Ya. Jadi orang ya, jadi akan di orang akan di neraka masukkan melalui catatan-catatan itu. Catatan maka dalam wahyu itu, ya wahyu maka 20, dalam wahyu ya wahyu 12 sampai 13 akan dihukum seseorang akan dihukum apa catatan baik dan tidaknya baik dan tidaknya apa nah jadi sudah saya katakan kalau sudah saya katakan kalau ada orang Kristen pakai mentuhankan Yesus pakai Bible dan mungkin bisa satu-satu akan saya jelaskan satu-satu akan saya jelaskan karena kami karena kami menguasai Bible juga menguasai Bible di dalam Al-Qur'an saya di dalam Al-Qur'an saya apa yang di dalam Al-Qur'an dengan Bible apa yang di dalam Al-Qur'an dengan Bible itu esa kul huwallahu Allah itu esa itu sama dengan perjanjian lama itu sama dengan perjanjian lama ayat 6 Ulangan 19:32 Markus 12:17 1 Timotius 1:17 tidak bisa dilihat atau Tuhan itu tidak bisa dilihat di dalam keluaran 3:20 keluaran 3:26 monggo dari pihak monggo dari pihak tukan na'am kalimat tukan na'am wa'am 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 w
Tata tiba Tata menyangkal ya. Tidak ada dosa ditebus ya. Ada dosa ditebus ya. Kalau Pak Tata baca Bible, kalau Pak Tata baca Bible mengatakan Matius 1:21 ia akan melahirkan anak, ia akan melahirkan anak laki-laki dari engkau, akan menamakan dia Yesus, yang akan menyelamatkan, yang akan menyelamatkan umatnya ya bang, jadi yang bukan umatnya bang, enggak, ya. Jadi yang bukan dari dosa ya. Mereka, dari dosa mereka. Itu yang ayat baru satu ayat, itu yang ayat baru satu ayat itu tadi. Jadi itu tadi ceng, apa kalau nggak ceng? Lalu Yesus banyak kali perumpamaan, dia bukan menyembuhkan orang lumpuh pada waktu itu hari Sabat. Lumpuh pada waktu itu hari Sabat tuh banyak orang ramai, dari Sabat ada banyak orang ramai, ada juga orang Farisi berkata. Matius 9:5 manakah lebih mudah, manakah lebih mudah dosamu sudah dianggurkan, dosamu sudah diampunkan, bangun dan berjalanlah, bangun dan berjalanlah. Ketika itu yang lumpuh, ketika itu yang lumpuh, bangun itu dilihat orang banyak, itu dilihat orang banyak. Dari analogi ini, dari Tuhan Yesus itu mau melihatkan bisa membikin orang mati bangkit, membikin orang mati bangkit, buta melihat, orang lumpuh jalan, buta melihat, yang menurut yang manusia itu, menurut super manusia itu super. Punya Salman Al Farisi dan Warqah bin Nawfal, mereka semua mengakui kerasulan Nabi Muhammad karena mendapati adanya nubuat dari tangan beliau dalam Taurat dan atau bikin Injil, orang dalam Taurat ya, normal. Bukan yang Injil sekarang ini dapat kita kan dalam sejarah gereja awal mereka lebih dikenal sebagai buta kelompok Unitarian dipelopori oleh Arius. Nah, coba perhatikan di dalam Quran surat Al Imran ayat 52. Maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkata Isa, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Gigi ganti gigi. Bahwa para hawari sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat serah diri. Nah, kedua apa, Pak Poin, Nasara yang mempersekutukan Allah golongan ini yang kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kristen. Golongan ini disebut Nasrani Trinitarian menurut Islam. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Yang salah dia yang lempar pertama kali. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Itu, dia berkata. Nah, terus di dalam Quran surat Al-Imran ayat 70, hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Jadi ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mengajarkan apalagi mendirikan agama Kristen. Kristen yang ada sekarang ini adalah ciptaan Paulus yang sangat bertentangan dengan ajaran Isa seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 11:25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiochia. Mereka itu mereka tinggal bersama-sama sabuk, dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil belajar banyak orang di Antiochia lah. Dengan iman seperti itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sembuh. Kisah Para Rasul 11. Okay, nah, jadi kita Pak. Jadi kalau untuk membahas tentang kitab-kitab yang dimasukkan tadi, Injil yang dibawakan Yesus ya, yang sekarang Bapak pegang 4 Injil kanon Pak. Di situ sudah ada dilakukan kepada Taurat Musa, terus apa Taurat ya, Taurat yang dilakukan kepada Musa, terus Mazmur Daud, gitu. Jadi saya berpaling ya, terus empat Injil Kanon, terus apalagi sudah ada Paulus, gitu. Sementara tidak ada, maaf kata Pak, tidak ada legalitas Yesus mengatakan Paulus adalah murid dan tidak ada sang pencipta mengatakan Paulus adalah rasul. Diampuni. Nah kalau ada orang berkata dosamu diampuni, berarti yang berkata itu bukan dia yang mengampuni. Untuk closing ya. Ya, ini bahasa Indonesia Pak, sederhana loh ya. Dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah diampuni. Jadi yang mengampuni dosa itu bukan yang berbicara. Orang itu dihakimi. Tapi ada yang mengampuni, yaitu yang mengutus orang yang berbicara ini. Satu, bahasa Indonesia juga. Jangan dipelintir dong bahasa Yesus. Jadi tiap-tiap orang itu akan dihakimi. Sebelum dia menghidupkan Lazarus dari kematian, dia itu tidak beragama. Dia berdoa dulu. Bagaimana cara Tuhan menghukum orang ini? Dia berdoa dulu. Kemudian tidak tahu Islam, doanya diijabah, Lazarus hidup kembali. Di situ juga gimana? Yesus cara mengaku dia hanya utusan dia Tuhan. Bukan dia menunjukkan dia Tuhan. Baca lagi datanya. Dia, sekalipun dia penyembah okay. batu. Jadi ada dua poin yang saya tanggapi di sini. Jadi, waktu membangkitkan, waktu bermujizat, Yesus begini, berdoa dan di situ dia mengaku utusan. Kemudian sesudah itu kita dosamu kita ini diampuni. Semua mencari kerajaan surga. Ampuni. Lanjut pesatakan. Ini di Matius 13 dikatakan jadi, perumpamaan jadi katanya karena Yesus itu Tuhan dia bisa berbuat apa saja. Seumpama harta yang terpendam di ladang mujizat yang ditemukan dia orang lalu maka dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri oleh sebab sukacitanya pergi yang menjual seluruh miliknya
dan membeli apa-apa gitu. Ajaran lo dia ya, itu tidak dari dirinya, ajaranku bukan dari diriku ya, sendiri, apalagi yang lainnya. Terus kalau dia mengatakan dosamu diampuni, intinya semua yang diucapkan oleh Yesus, dia hanya penyampaian firman. Sama dengan Nabi Muhammad. Siapa yang tadi baca itu ketika rukuk ya, itu? Tolong difollow, saya ya Rasulullah. Saya masih baru juga di sini. Kamu apa? Ada, aku lihat rompakmu ada di surga. Bosen-bosennya lah kita berdiskusi. Walaupun Yesus mengampuni dosa dari mulutnya misalnya atau apa ya, saja, tetap apa yang dia sampaikan hanya penyampaian firman. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepada dia. Bukan Yesus yang mengampuni. Dia itu seakan-akan di surga. Katakan Yesus dosanya dia diampuni. Ya, di follow-follow Pak ya. Dosamu diampuni kata Yesus. Yesus mengatakan itu dari mana? Lihat Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena dia utusan. Apa definisi utusan? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman Allah. Jadi berarti semua ucapan Nabi Muhammad bukan dari dirinya, penyampai. Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus bukan dari dirinya, penyampai. Jadi terus jangan diulang-ulang mujizat. Mujizat itu sebagai bukti bahwa dia menandakan dia benar-benar utusannya Allah. Mau dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, semua itu dia. Tebing-tebing melulu maunya silakan itu apa sih? Jimmy dari tadi itu. Untuk siapa? Sedikit ya biar tidak lupa nih ayat. Jadi Bang Andi menyangkal ya, Bang Andi menyangkal kalau Yesus bisa mengampuni. Ini ada ayatnya Matius 9:6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia dalam kurungnya ini Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya muslim ya, tadi dan naik lagi berjam-jam. Markus 2:7. Ini yang berkata orang-orang Farisi ini. Mengapa orang ini berkata begitu? Adakan saya kasih waktu ia tuh kan Bang Mukcin tadi kan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nyantai aja lah, Pak. Maka dari itu, ini awal mula kepujiannya. Lagian kita juga di sini. Akan ulang, saya turun di bawah. Jadi lagian kita di sini, apalagi Yesus menyetarakan dirinya kepada sama dengan Allah. Bahkan dikatakan, sebagai fakir ilmu ya, kita persilakan kepada guru kita. Gitu. Kok kamu nah, sebagai Ustaz Tata juga, yang saya juga pribadi, ya pengen sekali dengar ceramah-ceramah di Ustaz Tata gitu sih, Bang Mukcin gitu kan. Lagi Bang Mukcin tadi kan saya sudah pula kasih waktu kan gitu. Oke, silakan lanjut. Nantai lah kan. Izin, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap dulu. Bunda, izin turun ya. No, besok. Iya, pagi lagi ini. Ya, mohon maaf semua guru-guruku. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jimmy. Waalaikumsalam. Lanjut. Silakan naik lagi, Bang Mukcin. Silakan naik lagi. Nah, nanti silakan Bang Mukcin untuk diskusi. Tunggu aja dulu Bang TikTok aja dulu. Kan di sini ada guru-guru kita, Bang Dr. Hendy sama Ustaz Tata kan gitu. TikTok aja. Iya. Silakan murid-muridnya kita hormati dulu kan gitu. Ya. Udah malam juga. Silakan Bang Mukcin kalau mau naik. Silakan Bang Hendy. Saya sendiri dulu kayaknya kalau Bang Nurul Allah mengampuni dosa itu ya susah. Assalamualaikum Bang. Ya, alhamdulillah. Yesus Bapak itu satu Bang Andi. Pahami dulu binatur Yesus manusia. Bang Andi, saya ikuti Bang Andi dulu tiap hari. Bang Andi selalu berputar-putar di keelahan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ntar dulu ya Bang ya. Kalau Yesus Bapak itu satu ya Bang ya. Yakin ya Bang. Kalau Yesus itu satu dengan Bapak, Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, Bang. Bagaimana mau menyatu, Bang? Jadi Yesus adalah bagi Tuhan itu kecil yang turun, yang malah nuju ke bumi. Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bikin orang cacat? Manusia bagaimana mau lihat kalau kita kan kita melihat Tuhan lebih sulit dari bikin orang Yesus buta bisa melihat. Betul nggak? Ya. Tapi ya, di bumi ini Yesus ada fisiknya nih, Bang. Bahkan orang di surga itu pelacur, tidak punya fisik. Gitu ya, Bang, mau ya? Dilempar batu zaman nah, itu. Bagaimana mungkin zaman bisa bersatu, Bang? Waktu Yesus kan masih memakai hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu loh. Ketika ada perempuan kedapatan pelacur berzina, dibawa ke tengah lapangan, gitu dilempar batu sampai mati. Nah, Yesus ditanya, guru, orang ini berbuat
apa guruku Bang Andi, guruku mohon izin. Dia berkata mau mencoba Yesus. Baru saya ngomong apa nih. Kira-kira Yesus jawab gitu kan. Oh siap siap. Maukah dilempar gitu. Siap siap guru. Memahami jari tunggal di antara kalian yang tidak berdosa. Dalam dia yang lempar pertama kali. Gimana cara menyatukannya Bang? Satu punya fisik, ada yang berani lempar karena mereka tahu mereka berdosa. Bang Andi ada fisiknya. Saya bukan kalau Tuhan. Kalau Yesus itu, saya bukan Tuhan. Ini analogi. Analoginya bertobatlah. Okay, ya. Karena aku pun tidak akan melempar engkau. Sekalipun dia berhak melempar karena dia tidak berdosa. Karena Yesus yang tidak berdosa. Ya, okay, sekalipun dia berhak untuk menghukum, silakan, dia tidak mau menghukum. Analogikan ke saya. Tuhan dia cuma kata bertobatlah. Gitu. Rendah loh Tuhan Anda. Kalau analogi ke saya, lo rendah. Ada lagi peristiwa di mana wanita pendarahan ya, bisa saya bayangin pendarahan 12 tahun tubuh jiwa dia punya iman gitu kan. Pegang jumbai jumbai itu kayak menteri tunggal itu sebetulnya enggak asal bingung, aku jamah sabuknya aku sembuh dengan iman seperti itu terimanya aja. Kalau kita sudah dari awal Tuhan kok manusia itu udah sudah diblokir, udah kekunci, udah enggak bisa jalan lagi, macet. Saya adalah diri saya ya. Badan saya adalah badannya Yesus. Oke, saya balikin namanya Abang nih. Monitor. Monitor. Ya. Badan saya nih mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu badan Yesus. Jadi tadi ada dua saya tangkap Bapak ini. Roh saya berarti roh Yesus yang ada di dalam semesta. Betul apa? Di situ jadi jelas berkata dosamu diampuni. Artinya, nah kalau ada orang berkata dosamu, saya selalu merasa yang berkata itu bukan dia yang mengampuni. Ya, ini bahasa Indonesia, Pak. Sederhana loh ya. Dosamu telah diampuni. Bukan dosamu telah dikeluarin lagi itu. Jadi yang mengampuni dosa itu bukannya berbicara loginya gitu ya, Bang ya. Tapi ada kemana pun Anda selain itu yang mengutus orang yang berbicara ini. Satu, Tuhan Indonesia itu ada dalam diri saya. Jangan dipelintir dong bahasa Yesus. Saya pergi main kedua, main futsal misalnya. Sebelum dia Tuhan ada dalam diri saya, pencipta alam semesta itu pasti saya dia berdoa dulu. Tuhan ada dalam diri saya. Dia berdoa dulu. Saya aja kemarin timnas doanya diijab. Usia 22 enggak ada saat itu hidup kembali. Di situ juga Yesus mengaku dia hanya doa. Jadi kalau Yesus Tuhan waktu hidup di dunia dia menunjukkan dia Tuhan. Baca lagi datanya Pak. Ini sudah tidak bisa. Ada dua poin yang saya tangkap di sini. Waktu membangkitkan, waktu Yesus sendiri Yesus berdoa dan di situ dia mengaku utusan. Oh, kemudian sesudah itu dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni. Lanjut Ustaz Tata. Jadi gini ya. Jadi katanya karena Yesus itu Tuhan, dia bisa berbuat apa saja. Kata siapa? Mujizat saja dia masih berdoa.
Bahkan dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, masa Tuhan mengatakan seperti itu? Jangankan apa-apa, ajaran loh. Dia itu tidak dari dirinya, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Apalagi yang lainnya. Terus, kalau dia mengatakan dosamu diampuni, intinya semua yang diucapkan oleh Yesus, dia hanya penyampai firman. Sama dengan Nabi Muhammad, siapa yang tadi baca itu ketika ruku itu? Saya ya Rasulullah, kamu apa? Aku lihat rompakmu ada di surga. Ya, jadi walaupun Yesus mengampuni dosa dari mulutnya misalnya atau apa saja, tetap apa yang dia sampaikan hanya penyampai firman. Ya, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bukan Yesus yang mengampuni. Dia itu seakan-akan disuruh, katakan Yesus, dosanya dia diampuni. Ya, lalu dosamu diampuni, kata Yesus. Yesus mengatakan itu dari mana? Lihat Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku, karena dia utusan. Apa definisi utusan? Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman Allah. Berarti semua ucapan Nabi Muhammad bukan dari dirinya, penyampai. Apa yang dikatakan oleh Yesus bukan dari dirinya, penyampai. Jadi terus, jangan diulang-ulang mujizat. Mujizat itu sebagai bukti bahwa dia menandakan dia benar-benar utusannya Allah. Mau dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, semua itu mujizat. Bang Ustaz Tata sudah habis. Silakan Bang Jimmy untuk melanjutkan. Sebentar saja, sedikit ya, biar tidak lupa ya, ayat. Tadi Bang Andi menyangkal ya. Bang Andi menyangkal kalau Yesus bisa mengampuni. Ini ada ayatnya, Matius 9:6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, dalam kurungnya Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Gitu ya. Ayat yang lain lagi, Markus 2:7. Ini yang berkata orang-orang Farisi ini. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, maka dari itu, ini awal mula kebenciannya orang-orang Farisi ini pada Yesus, karena Yesus menyetarakan dirinya bersama dengan Allah, gitu. Bahkan dikatakan, siapa kamu? Umurmu baru berapa? Kok kamu bilang kamu tahu Abraham, gitu kan? Bahkan sebelum Abraham ada, aku ada, Yesus jawab begitu. Ya, lanjut. Oke, cukup ya. Ini lanjut. Mau Bang Jimmy, ada tak? Tablo. Monitor Bang Jimmy. Bang Jimmy, monitor. Halo, Bang Jimmy. Lanjut. Waduh. TikTok aja ya dulu, Bang. TikTok aja dulu, santai gitu loh. Iya. TikTok aja dulu. Iya. TikTok aja lah, sudah langsung aja. Santai-santai aja lah. Iya. Silakan Bang, Bang Edi. Bang, menurut ya, apa yang mengampuni dosa itu Yesus atau bapaknya Yesus, Bang? Yesus dan bapak itu satu, Bang Andi. Oh, satu. Pahami dulu dui natur Yesus, iya. Kalau satu, Bang Andi, saya ikuti Bang Andi loh tiap hari. Ya. Bang Andi selalu berputar-putar di keelahan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ntar dulu ya, Bang ya. Kalau Yesus dan bapak itu satu ya, Bang ya. Yakin ya, Bang? Oke. Kalau Yesus ya, itu satu dengan bapak, Yesus punya fisik, bapak tidak punya fisik, Bang. Bagaimana mau menyatu, Bang? Jadi Yesus adalah firman Allah yang turun, yang nuzul ke bumi, gitu kan. Jadi Yesus itu firmannya. Kita manusia bagaimana melihat Allah gitu? Bagaimana kita melihat Tuhan? Kan gini, Bang. Yesus punya fisik di bumi. Ya. Iya. Nih di bumi nih Yesus ada fisiknya nih, Bang. Di bapak di surga itu tidak punya fisik. Gitu ya, Bang ya. Nah, bagaimana mungkin bisa bersatu, Bang? Gimana caranya? Berfirmanlah Allah gitu loh. Enggak, Bang. Yang namanya bersatu Allah itu, Bang, ya menyatu gitu loh. Ini satu apa nih? Satu guruku, satu fisik. Mohon izin.
Guruku Bang Andi, guruku mohon izin. Ntar dulu bahasnya baru baru saya ngomong ini. Ntar dulu ya. Oh siap. Siap, guru memahami Tritunggal Bang Andi. Bukan Tritunggal Bang, ini satu dulu nih, aku dan Bapak adalah satu. Gimana cara menyatukannya Bang? Satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Bang Andi ada fisiknya. Saya bukan Tuhan, Bang Andi ada rohnya. Saya bukan Tuhan. Bang Andi, ini analogi aja. Oke, jadi analogi Tuhan Bang. Gitu loh, jadi Tuhan Anda analogikan ke manusia ya. Biar mempermudah begitulah. Ya oke lah, enggak apa-apa. Silakan Bang, analogikan ke saya. Tuhan Anda. Iya. Rendah loh Tuhan Anda kalau analogikan ke saya, loh rendah loh. Enggak. Ya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, saya... dan roh. Okay. Tubuh, jiwa, dan roh, gitu kan? Baik. Memahami Tritunggal itu sebetulnya nggak bingung kok, nggak susah. Okay. Asal kita mau menerimanya aja. Kalau kita sudah dari awal Tuhan, kok manusia itu udah keblokir, udah kekunci, udah nggak bisa jalan lagi, macet. Oke, saya ambil analogi macet, apa? Bang. Diri saya ya. Badan saya adalah badannya Yesus. Oke, saya balikin analogi Abang nih. Ya, badan saya nih mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu badan Yesus, gitu ya. Roh saya berarti roh Bapak pencipta alam semesta. Betul apa betul, Bang? Bisa begitu, bisa. Bisa begitu. Artinya, kemanapun saya pergi, saya selalu membawa sang pencipta, betul, Bang? Bisa enggak? Tapi jangan negatif, Bang. Jangan dikeluarin lagi itu. Satuin dong. Sesuai dengan saya analoginya gitu ya, Bang ya. Saya ulang ya. Kemanapun Andi Slebes pergi, sesuai analogi Anda, Tuhan Anda itu ada dalam diri saya. Saya pergi main futsal misalnya, Tuhan ada dalam diri saya, pencipta alam semesta itu pasti saya menang. Orang Tuhan ada dalam diri saya. Gitu ya, Bang ya. Sayangnya kemarin timnas usia 22 nggak ada yang kayak begitu gitu. Menang dia bisa 2-0 gitu kalau kayak ya. Jadi kalau Yesus waktu hidup di dunia ada sang pencipta dalam dirinya, ini sudah tidak bisa diterima akal sehat kecuali iman, Pak. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan di 200. Kenapa sih, Bang? Ini bete kenapa? Besok mau ajur. Di modul aja dulu, biar mengganggu lah. Tadi sampai mana nih? Kalau Yesus ada Tuhan pencipta dalam dirinya, Bang, gitu ya. Mestinya Yesus itu tidak pernah berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa, orang ada maha kuasa dalam dirinya. Gitu loh. Mestinya Yesus juga enggak pernah berdoa lagi ke atas, mengadahkan tangannya ke atas. Kan orang Tuhannya ada dalam Yesus dirinya. Bang. Dwi natur Yesus, dwi natur. Ya kan Yesus aku, dan Bapa satu. Jadi satu berarti ada Bapa dalam diri. Iya. Berarti ada Bapa dalam diri Yesus, Bang. Jadi gini, Bang. Ya gimana, Bang? Jadi Allah Bapa itu berfirman sehingga Yesus ada di bumi, begitu loh, Bang Andi. Gampangnya iya, waktu Yesus gitu. Ada di bumi, ada enggak Bapa ikut ke bumi dalam badan Yesus? Jadi saya tanya dulu, Bang. Waktu Yesus ada di bumi, ada enggak Bapa ikut ke dalam badan Yesus? Aduh. Ada yang maha kuasa yang pernah dikandung ada. Bunda Maria. Ada berarti ada yang maha kuasa Yesus. Yang pernah dikandung Bunda ada. Maria. Iya ada. Berarti Bunda Maria bersama badannya mengandung sang pencipta ada. Alam semesta. Iya ada. Berarti Bunda yang Maria dalam badan mengandung sang pencipta alam semesta. Betul, yang ada dalam badan anaknya. Firmannya. Yesus anaknya. Firmannya. Firmannya. Yesus itu bukan Yesus anak. Yesus bukan manusia.
pada Yesus itu bukan firman. Yesus itu kan manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebelum Yesus lahir pun firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebelum Yesus lahir pun firman itu sudah ada bersama dengan Allah. Iya, paham. Dan itu karena firman itu sudah terjadi kita Kristus gitu loh. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, kita berarti ada Sang Pencipta di dalam diri Yesus yang mengandung Yesus. Bunda Maria. Betul ya, Bang? Berarti ada Sang Pencipta di dalam diri Yesus yang dikandung Bunda Maria. Artinya, Bunda Maria mengandung yang pernah menciptakan Bunda Maria. Artinya, Bunda Maria mengandung yang pernah menciptakan Bunda Maria. Dui natur Yesus, paham enggak? Dui natur Yesus. Nah, yang menciptakan Bunda itu Dui natur Yesus, paham enggak? Tinggal iyain aja, Bang. Nah, yang menciptakan Bunda itu, saya ulang ya. Gimana sih Abang ini? Tinggal iyain aja, Bang. Di dalam fisik Yesus yang dikandung Bunda Maria. Di dalam ya? Fisik Yesus artinya yang dikandung Bunda Maria mengandung artinya yang pernah menciptakan Bunda Maria mengandung yang pernah menciptakan Bunda Maria. Logis banget loh Bang ini. Saya ini logis banget loh Bang ini. Sesuai argumentasi Anda aku dan Bapak adalah satu. Saya ini membuat Anda happy loh sesuai argumentasi Anda aku dan Bapak adalah satu. Saya enggak membantahnya, saya aja mengikuti apa kita perkuat aku dan Bapak adalah satu. Loh, saya enggak membantahnya, saya aja mengikuti apa kita perkuat ternyata aku dan Bapak adalah satu. Mengandung viral netizen yang menilai Bunda Maria. Bahwa ternyata Bunda Maria dalam mengandung memang dalam skenario-nya seperti itu. Iya, sama dalam mengandungnya memang seperti itu. Skenario-nya seperti itu. Iya, sekarang waktu Bapak Bunda Maria mengandung Bang. Waktu Bunda Maria mengandung ada Sang Pencipta mengandung Bang yang menciptakan Bunda Maria, di dalam kandungannya bersama Yesus. Ada Sang Pencipta Bunda Maria itu yang menciptakan siapa, Bunda Maria di dalam kandungannya bersama Yesus. Yang menuangkan Allah. Bunda Maria Allah itu Bapa. Menuangkan siapa yang mana yang dalam kandungannya apa yang ada di surga? Yang menuangkan Allah, Allah Bapa. Yang mana yang dalam kandungannya apa yang ada di surga? Diberitahu sama malaikat Gabriel. Yang di surga kamu akan mengandung diberitahu sama malaikat Gabriel. Kamu akan mengandung begini Bang Adi. Sang Pencipta alam semesta ada dalam kandungannya. Begini Bang Adi. Itu Bunda Maria. Bayangin aja masih tiba-tiba didatengin malaikat. Itu Bunda Maria. Kamu masih tiba-tiba didatengin malaikat. Didatengin logika manusia. Abang lanjut bicara dulu. Jadi kembali ke Abang dan Bapak adalah satu ayat banyak ayat. Iya, terpaksa karena tadi mengambil lagi dari awal. Satu ayat banyak ayat. Jadi ada bahasa Sang Pencipta di dalam diri dari awal karena Yesus datang ke bumi itu melalui Bapak Sang Pencipta di dalam diri Yesus. Yesus datang ke bumi itu melalui Maria mengandung yang menciptakan dia. Tadi Bapak sudah mengiyakan bahwa Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Itu menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan dalam kandungannya. Pertanyaannya, kalau Bunda Maria itu menyembah Tuhan, dia menyembah Tuhan dalam kandungannya. Menyembah Tuhan yang di atas, menyembah Tuhan yang lain. Bapak menyembah Yahweh. Kalau menyembah Tuhan yang di atas, Tuhan yang mencipta dalam kandungannya enggak disembah. Menyembah Yahweh. Elohim, Maria masih belum tahu karya apa, maksud apa kok tiba-tiba disuruh hamil. Kan Maria waktu masih belum tahu karya apa, maksud apa kok tiba-tiba disuruh hamil. Jadi Maria waktu mengandung, dia sudah dikasih sama malaikat. Maria waktu mengandung, belum tahu tujuannya dia mengandung apa sama malaikat. Tapi kapan dia belum tahu tujuannya dia mengandung apa. Awalnya belum tahu, kapan dia belum tahu. Benar, awalnya belum tahu dia. Bunda Maria tahu. Bunda Maria tidak tahu.
nanti setelah kalau yang dewasa, dia kandung itu adalah yang menciptakan baru dia tahu. Nanti setelah dewasa anaknya ini setelah dewasa baru dia tahu ternyata alam semesta ada dalam diri anaknya adalah. Nah setelah dia anaknya dewasa semesta ada dalam diri anaknya setelah dia tahu. Setelah dia anaknya dewasa bang setelah dia tahu menyembah Yesus karena Yesus adalah firman-Nya dari Allah itu sendiri kan Allah yang tahu dari Yesus karena jadi Allah firman-Nya dari Allah itu sendiri kan Allah yang banyak jadi Yesus bukti-buktinya ketika umur ketika apa 13 dia udah berdebat dengan banyak dialit bukti-buktinya ketika umur berapa 13 dia udah berdebat dengan dialit orang sebelum dia tahu yang dia kandung adalah artinya Bunda Maria dia menyembah dulu bapak sebelum dia tahu yang dia kandung adalah sang pencipta dia tahu dia menyembah dulu bapak yang ada di surga Tuhan di dalam diri anaknya berubah penyembahan Bunda Maria ke anaknya sendiri di dalam diri anak tidak menyembah lagi kepada bapak yang ada di surga Bunda Maria ke anaknya sendiri. Iya betul tidak betul. Tidak menyembah kepada Bapak yang ada di surga. Begitu, begitu ya Bang ya. Karena iya betul betul. Karena Yesus adalah firman itu yang belanya refleksi. Karena ya itu tadi keinginan Allah itu ya firman itu. Yang belanya refleksi semua umat Kristen dunia mengamini itu ya di Yesus itu. Bapak Bang Andi yang semua umat Kristen dunia mengamini. Biarlah netizen. Bapak Bang Andi enggak percaya. Semoga saja Kristen yang mendengarkan netizen. Biarlah netizen yang akhirnya gitu ya Bang. Semoga saja Kristen yang mendengarkan ini semakin kuat kekristenannya kan gitu ya Bang. Kalau Pak Yusuf misalnya suami Bunda Maria kalo, kan itu tunangannya ya menyembah siapa bang? Pak Yusuf misalnya suami Bunda sama Maria kan itu tunangannya ya menyembah siapa bang? Dijelaskan ini. Enggak menyembah Yesus. Dijelaskan detail gitu Allah Bapak. Menyembah Yesus awalnya sama seperti Maria, awalnya tidak tahu dijelaskan detail gitu. Yusuf sempat ragu awalnya sama seperti Maria, awalnya tidak tahu. Murid-murid Bang, murid-murid menyembah siapa? Sempat ragu kan di Alkitab. Murid-murid awalnya kan juga tidak tahu ketika dipanggil satu persatu kan awalnya tidak tahu. Murid-murid awalnya kan juga tidak tahu ketika dipanggil satu persatu awalnya tidak tahu. Cuma hanya Bunda Maria. Tapi kan yang mengetahui sembahannya enggak tahu. Jadi cuma hanya Bunda Maria awalnya seperti itu. Yang mengetahui sembahannya enggak tahu kan waktu itu semua orang maksud saya gini bang waktu Yesus itu, ada bang. Di dunia umur 30 tahun maksud saya gini bang waktu Yesus ada di dunia dari ada selama waktu 3 tahun setengah sampai 30 tahun ada orang itu enggak tahu selama waktu 3 tahun setengah hanya Bunda Maria saya tahu kalau ini orang itu enggak tahu yang mana yang disembah hanya Bunda Maria saya tahu kalau ini sembah yang banyak kan gitu ya bang ya iya maksudnya yang lain salah sembah hanya Bunda Maria yang tahu Tuhan dalam diri anaknya maksudnya yang lain salah sembah ya Bunda Maria yang tahu Tuhan enggak dalam diri anaknya iya nah, kan yang Allah Bapa dan Yesus itu yang lain menyembah siapa bang enggak lah ya, yang lain kan enggak, tetap menyembah Yesus menyembah Allah Yahweh yang lain kan tetap menyembah Yesus yang menyembah Allah Allah Yahweh ya di masyarakat waktu itu Elohim, semua menyembah kepada Bapa Elohim yang ada di masyarakat waktu itu hanya Bunda Maria saja yang menyembah anaknya di surga. Benar. Betul ya, hanya Bunda betul. Maria saja yang menyembah anaknya. Setelah pengetahuan setelah berjalannya waktu ya. Iya, iya betul. Sebelum Yesus setelah pengetahuan setelah berjalannya waktu ya. Iya, iya betul. Saya cukup membuktikan dia Tuhan karya Yesus selama 3,5 tahun itu. Saya enggak mempersulit cukup untuk membuktikan dia Tuhan. Enggak. Misal begini Bang Andi, misal cerita senang bohong. Enggak tahu cerita dong ini Bang Andi. Misal cerita itu tidak akan turun temurun sampai sekarang atau cerita begini. Jadi tidak cerita itu tidak akan tidak kan sampai sekarang ada tidak akan ada pengikut yang sampai tidak akan ada tidak akan ada pengikutnya bohong lo ya sampai ribuan adanya ini adanya kisah itu dianggap itu kisah bohong lo ya adanya kisah itu dianggap oke itu respect saya nggak mau berkata dongeng menista jadi oke itu respect ya makanya oke diskusi nggak mau jadi ya lanjutnya kan sudah kata gimana saat ngantuk saat oke lanjut oke sudah kata gimana saat ngantuk saat yang lain berbicara silakan malam. Pak Arham oke izin ya saya berbicara silakan ya silakan bang oke Pak Arham izin ya saya ya silakan kalau lu PT Pak Arham dulu lanjut abang jadi kalau PT Yohanes lanjut abang jadi kecuali Yohanes lanjutkan ayat 3 dari keempat
yang di Matius 6 tadi ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini yang di Matius 6 tadi ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia nomor 10 Lukas 5 manusia berkuasa mengampuni dosa. Menurut mereka di dunia ini tidak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Yesus. Di dunia ini tidak ada manusia yang kuasa mengampuni dosa kecuali Yesus. Maka jelas ya di sini mengatakan bahwa seperti Yesus Tuhan kepada Yesus, maka jelas ya di sini mengatakan bahwasanya ini biasa dahsyat ini disebabkan ya, pada seorang anak manusia ia biasa tapi terlepas dari apa mereka sadar atau tidak nyatanya klaim ini sekali tetapi terlepas dari apa mereka sadar atau tidak nyatanya klaim ini sekali sebab pengakuan ini merupakan kesalahan apa, fatal dalam mengukurkan salah satu doktrin pokok sebab dalam pengakuan ini apa ya? Jadi jika Yesus kuasa mengampuni dosa lantas Pak, jadi jika Yesus kuasa mengampuni dosa dan dinista oleh sekutu kecil, ngapain dia harus jungkir balik siksa dan dinista oleh sekutu kecil salib namanya untuk sebuah hingga akhir bernama penebusan merana di salib gitu kan untuk sebuah tidak pastinya ada yang salah Pak, bukankah ketiga gitu kan sudah demikian jelas pastinya ada yang salah Pak, bukankah ketiga Yesus berkuasa mengampuni dosa tetapi kenapa pada kenyataannya Yesus berkuasa mengangkat umat manusia kan? Mati di salib tetapi kenapa pada kenyataannya jadi pertanyaannya Pak mati di salib menurut manusia Pak jadi pertanyaannya Pak salah ayat yang menurut yang ditulis oleh ketiga pengarang Injil salah atau ajaran ilahi yang ditulis oleh ketiga pengarang Injil dogma atau ajaran akal bahwa yang kematian Yesus diterima dogma adalah melawan akal bahwa menebus dosa manusia di kayu salib adalah itu yang satu pertanyaan terus menebus dosa manusia 30 detik nah terus Pak itu yang coba satu Bapak pertanyaan dalam kitab ucapan Yesus yang kira-kira bunyi gini Pak nah sudah coba Bapak dalam kitab ucapan Yesus yang kira-kira bunyi gini Pak pernah temui sudah kuampuni ayat seperti itu Pak sampai mungkin jika Yesus kuasa mengampuni dosa tentu beliau akan berkata nah jika Yesus kuasa mengampuni dosa sedangkan beliau akan berkata orang sakit seperti Bapak yang sampaikan tadi dan sedangkan tentang orang sakit seperti Bapak yang sampaikan tadi dan itu Yesus yang paling tahu Yesus pernah menyatakan yang ke-12 murid Yesus pun Yesus yang paling mujizat Yesus di dalam tegas mengatakan bahwa siwil pun Yesus tidak punya mujizat di dalam begitu bisa, Pak silakan mungkin Bapak bisa menanggap gua nomor 22 begitu Pak silakan mungkin Bapak bisa menanggap yang mana lagi Bang sudah jelas tertulis kok di yang kita yang mana lagi dia aja bisa jawab itu Bang Andi udah baca loh sudah jelas tertulis kejadian sampai wayu kita Bang Andi aja bisa jawab Bang Andi udah baca loh Bang Andi udah baca kejadian sampai wayu kenapa Yesus di sana Bang Andi kan Bang Andi udah baca tuh Yesus disalib kenapa Bang Andi saya yang kenapa Pak jawab mungkin kenapa Yesus Bang Andi kan udah baca kenapa Pak Bang Andi kan udah baca kejadian sampai wahyu Bang Andi kan udah baca itu teman Bang Andi tanya kenapa baca Yesus kejadian sampai wahyu jawaban orang Kristen itu teman Bang Andi tanya kenapa Yesus kok disalib dan mengambil jawaban orang Kristen Yesus disalib untuk dosa manusia kan menyatukan nyawanya dan mengambil kembali demi untuk mengampuni menembus dosa manusia kan gitu jawaban orang Kristen Pak itu jawabannya Barham katanya biar saya bantu jawab ya itu jawabannya Barham katanya biar saya bantu jawab ya lanjut Bang Barham sedikit boleh sedikit komen monggo sedikit boleh sedikit komen monggo lanjut yang bisa itu kan bukannya Isa disamakan bisa itu kan bukannya Yesus Isa masih disamakan kalau itu Bang Andi udah tahu disamakan jadi diganti dengan kalau itu Bang Andi udah tahu disamakan jadi diganti dengan Yudas Bang Andi udah tahu Bang Andi udah baca kita tuh Bang Yudas Bang Andi udah belum baca belum Bang Andi udah baca kita tuh Bang kan yang dibahas ketuhanannya belum baca belum belum kan Yesus Bang PT kan yang dibahas ketuhanannya Yesus Yesus Bang PT iya jadi memang Bang Andi di Bible kan Bang Andi udah baca ada tertulis memang jadi memang Bang Andi di apa yang dikatakan Bang Andi udah baca ada tertulis memang dibenci karena namaku apa yang dikatakan bodoh oleh dunia kamu akan dibenci karena namaku ibunya tahu ya kalimat itu kan kalau ibunya tahu Yesus itu kan. jadi begini kalau saya Bang Kalam ini orang yang tahu jadi begini saya Bang Kalam ini orang yang tahu Yesus itu Tuhan jadi orang Bang putus-putus suaranya tahu Yesus itu Tuhan gitu ya
Jadi gini, izin ya Pak. Tadi mungkin kurang kurang anu karena ya, saya jadi baca tadi. Nah, sekarang izin ya Pak, poinnya gini. Jika Yesus kurang anu karena saya sudah baca tadi. Nah, sekarang begini Pak, poinnya gini. Jika Yesus ampuni dosa oleh sekelintir manusia bernama Yahudi gitu loh Pak. Jadi ya kan kayu salib oleh sekelintir manusia bernama Yahudi berada di salib untuk sebuah alasan yang tidak akhirnya mati berangan Bapak bisa jawab untuk sebuah alasan yang tidak itu untuk menggenapi nubuatan ini Bapak nanti menggenapi nubuatan yang terus Bang. Nah, dosamu sudah kuampuni dalam kitab, silakan Bapak cari terus. Satu lagi yang paling penting Pak, di mana Yesus mengatakan bahwa silakan Bapak cari terus. Satu lagi yang paling penting Pak, di mana Yesus mengatakan dosa waris yang diajarkan Paulus di dalam Roma untuk menebus dosa Adam atau dosa waris yang diajarkan Paulus di dalam Roma. Di mana Yesus mengatakan bahwasanya Roma 5:12 dosa Adam, di mana Yesus menyebut nama Adam aja Pak, silakan Bapak bisa dapat dosa Adam Bapak. Dan menyebut nama Adam aja Pak, silakan mungkin Bapak bisa dapat di dalam setiap orang yang berdosa itu harus mengorbankan di dalam perjanjian bakaran. Setiap orang yang berdosa itu harus mengorbankan untuk orang-orang yang berdosa. Korban bakaran setiap buat dosa di korban bakaran ini untuk orang-orang yang berdosa ketika anaknya habis berbuat dosa Ayub bikin korban Ayub persembahan untuk ketika anaknya dosa berdosa Ayub anaknya lakukan korban anaknya sendiri pengampunan dosa ya enggak anaknya lakukan istilahnya padahal kenapa anaknya Ayub sendiri yang mengorbankan enggak sesembahan berkorban waktu itu istilahnya kenapa Ayub yang mengorbankan berjalannya waktu pada Allah kan waktu itu besar begitu besar kasih Allah pada dunia ini berjalannya waktu Allah tahu besar korban bakaran tidak akan Allah pada dunia ini menyelamatkan mereka ini Allah tahu korban bakaran tidak akan bisa menyelamatkan mereka ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri manusia karena banyak faktor Tuhan tahu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri manusia bisa menyelamatkan Tuhan dia tahu turun sebagai apa caranya bagaimana supaya bisa menyelamatkan kalau dia turun dia turun sudah kosong Bang Ali sering tanya begitu kalau dia turun paham berarti sudah kosong Allah. Bang Ali sering tanya begitu jadi Allah Bapak itu enggak paham berfirman natur Allah sebentar kira-kira jadi Allah Bapak itu berfirman Pak di mana Yesus menyatakan jawab pertanyaan saya Yesus menyatakan di mana Yesus menyatakan untuk menebus dosa Adam atau dosa wari ia dilayakkan untuk menebus dosa Adam atau dosa wari menyebut nama Adam Pak Yesus bicara tentang penebusan lo kalau di penebusan lo Pak di dalam perjanjian lama Yesus jelas Pak orang yang berbuat dosa kalau di penebusan lo Pak di dalam perjanjian lama Yesus jelas Pak orang yang berbuat dosa inilah yang kesalahan anaknya tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya yang pun menanggung kesalahan anaknya gitu loh Pak di dalam seorang tidak ada seorang selamat oleh karena dirinya sendiri tahu ada orang bisa selamat tidak ada seorang seluruh dunia mampus karena dirinya sendiri hukumnya yang selamat bahwa seluruh dunia mampus ini perjanjian lama Pak bahwa di perjanjian lama ini perjanjian lama Pak ulang 16 janganlah ayah dihukum mati Ha 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 ha!
Lost. Dina dina riko subuh ibarat dina dina sing tau riko sayang rusul rusul namuti jero hatiku jero suti dodo iki jero hati dati dan anaknya jangan pula anak mati kan ayahnya jangan pula anak mati juga mati ayahnya setiap orang itu kan manusia kita ini kan manusia apalagi belum sampai di Allah apalagi belum sampai di Allah siapa kita gitu apalagi siapa kita gitu itu pun kita akan tertulis terbatas yang mulia juga manusia yang terfirman dari Nabi boleh jadi bang tadi kan Bapak tanya Kristen Tuhan itu tidak bisa mengampuni dosa manusia karena harus ada pengorbanan manusia. Matius 5 nomor 17 sampai 20 Jangan lakukan pengorbanan anakmu kepada dewa Molok. Jadi jangan dulu masuk di situ, Yesus menyebut dosa Adam seperti yang Paulus mengatakan, poinnya dulu, Pak, sebenarnya Bapak mengikuti ajaran Yesus Paulus. Ada kok bang, firmannya ada. Keturunanmu akan meremukkan. Si ular ini ada. Bisa berbagi sedikit. Itu udah nubuatan. Kedatangan Yesus. Keturunan ini akan meremukkan kepala ular dan si ular akan menggigit tumit itu maksudnya menyalipkan itu bang. Itu udah dinubuatkan. Saya sendiri dinubuatkan ya. Oke.
Oke, bisa saya sedikit bisa saya sedikit aku akan mengadakan permohonan Nubuatan itu hanya untuk utusan Allah, bukan ada Tuhan Allah, nggak ada. Ya oke. Ini biar nyambung. Memang beda. Abang siapa sih ini pakai? Memang beda. Abang siapa sih ini pakai? Kalimat tukar. Oke, saya sedikit ya. Apa sih saya sedikit ya? Jadi gini. Jadi enggak bisa. Jadi gini, bro. Allah jadi enggak bisa. Kalau lu Bang hidup kete-kete diam dulu. Bang Andi mau baca. Bang Andi. Kita. Baca coba. Gurunda. Baca ini. Gurunda. Bang Andi baca ini. Coba kalau Bang Andi baca. Siap. Iya, rebun dulu saya enggak bisa ya. Oke. Iya, rebun dulu. Jadi gini, langsung aja ya. Oke. Jadi gini, langsung aja ya. Tukar amin. Ya, catatan silakan aja. Oke, catatan silakan aja. Oke, saya. Jadi coba dulu. Oke. Jadi yang perlu diketahui benar memang. Yang perlu diketahui benar memang. Rata-rata para nabi untuk nabi. Rata-rata para nabi. Dalam Al-Quran itu Nabi Isa menunjukkan. Dalam Al-Quran itu Nabi Isa menunjukkan tentang Muhammad. Datangnya Nabi terlahir yaitu Mubashiran bi Rasulin yakti Mubashiran bi Rasulin yakti. Jadi namanya Nabi Muhammad itu kan banyak. Jadi namanya Nabi Muhammad itu kan banyak. Mustafa, Yasin, Ahmad, Mustafa, Yasin, Toha. Makanya yang pertama. Yang ingin saya jelaskan. Meninggal misalnya diklaim mati. Karena semua para nabi itu pasti oleh musuh-musuhnya, orang kafir, menolak ajaran itu kan intinya kafir namanya. Kalau ajaran samawi. Kata Yesus dalam Markus 6:4. Kata Yesus dalam Markus 6:4. Terima di mana-mana kecuali tempat tinggal. Terima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Tidak diterima kalau dia Nabi Muhammad tidak sendiri diterima. Ketika di Arab Nabi Muhammad di Kures, sendiri ketika di Arab beliau ditolak bahkan berapa kali ancaman pembunuhan lalu beliau diselamatkan ke Madinah lalu beliau hijrah berarti benar kata Yesus diterima seorang nabi benar kata Yesus naik lagi seorang nabi diterima naik lagi monggo naik lagi monggo naik lagi terputus Markus 6 ayat 4 benar, bahwasanya seorang nabi diterima di mana-mana tempat tinggalnya Nabi Muhammad itu di Mekah awalnya. Tempat tinggalnya Nabi Muhammad itu di Mekah awalnya. Lalu tidak diterima dia. Lalu ditolak. Tidak diterima dia. Bahkan mau dibunuh. Kalau Yesus. Bahkan mau dibunuh. Kalau Yesus. Nabi Muhammad lebih banyak itu. Nabi Muhammad lebih banyak gagal melulu. Ancaman pembunuhan. Makanya gagal menghina mereka. Ketika di Madinah ini diterima. Ketika di Madinah ini Markus 6 ayat 4 itu memang semua para nabi. Nabi Isa mati dibunuh, karena dia adalah seorang nabi. 8:37. Makanya di dalam Yohanes 8:37, iblislah bapakmu. Kalian ingin membunuh kalian, iblislah bapakmu. Karena kalian kebentang. Enggak kepental. Yohanes sudah meninggal dibunuh ojek. Lu punya otak kalau ngomong. Oke, sedikit lagi. Kalau kita pakai Yohanes, ketika Yesus itu akan dibunuh. Lalu akan Yesus mengatakan
Kenapa kalian ingin mengatakan siapa bapak? Kenapa kalian ingin mengatakan siapa Abraham bapakku? Mereka mengatakan iblis adalah bapakku. Karena kalian ingin membunuh iblis adalah bapakku. Jadi Yesus sendiri ingin membunuh. Kalau ada orang ingin membunuh dia, iblis dia. Kalau ada orang ingin membunuh dia, utusan Tuhan mau dibunuh. Masa seorang nabi utusan Tuhan mau dibunuh? Ibaratkan gitu. Kalian ingin membunuh dia itu. Karena kalian ingin membunuh ajaranku. Karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Kenapa mau dibunuh? Sama seperti Nabi Muhammad, ajaran mau dibunuh. Karena mereka menolak ajaran tauhid. Tapi kalau kita itu pakai ajaran Lukas, kalau kita itu pakai dalam Roma, ajaran Lukas 14:9 dalam Roma, kenapa Yesus 14:9 ternyata kenapa Yesus harus kata mati? Paulus ternyata agar menjadi Tuhan. Kata Paulus agar menjadi Roma ini. Masa lucu lagi ini Yesus Roma itu ini. Masa harus mati Yesus itu supaya dia harus mati apa? Menjadi supaya Tuhan. Dia apa menjadi nah, Tuhan. Lukas 2 a yeah. Kisah para Rasul 2 a Lukas 2 a Kisah para Rasul 2 a Roma 14 beda dengan 1 Korintus 1:2 beda dengan 1 Korintus kami memberitakan penyaliban Yesus untuk kami orang memberitakan penyaliban suatu Yesus loncatan. Untuk orang Yahudi tapi untuk di luar Yahudi suatu kebodohan tapi untuk di luar Yahudi suatu kebodohan jadi kita itu inti poinnya kita itu poinnya adalah inti poinnya Yesus benar-benar adalah mati kalau Yesus benar-benar itu risiko seorang nabi Zakaria itu risiko seorang nabi oleh Zakaria Nabi Muhammad mau dibunuh walaupun gagal Nabi Muhammad mau dibunuh Yahya atau Yohanes dibunuh oleh umatnya Yahya atau Yohanes dibunuh oleh umatnya karena dia seorang kenapa? Nabi resiko karena dia seorang nabi bukan resiko bukan hanya Yesus sudah. Yang ingin dibunuh itu bukan hanya Yesus makanya, yang ingin dibunuh itu di dalam Al-Qur'an makanya para di nabi-nabi itu banyak yang dibunuh para nabi-nabi itu banyak yang dibunuh apakah kalian ketika aku mengutus kalian ketika aku tidak sesuai dengan yang kamu inginkan lalu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan lalu kamu bunuh mereka itu dalam Al-Qur'an kan ada penjelasan kayak gitu. Jangan tertipu. Jadi kalau Yesus jangan mati. Tertipu. Jawabannya Yesus mati. Karena dia ngaku seorang nabi. Jawabannya udah resiko karena itu. Dia ngaku seorang lanjut. Nabi. Udah resiko itu. Pak Ustaz. Oke. Okay. Pak Ustaz, Yesus itu berfirman di Perjanjian Baru itu banyak yang berfirman di Perjanjian Baru itu banyak yang terkenapi. Sudah banyak yang terjadi. Katanya itu sudah banyak yang terjadi, Pak. Kamu akan dibenci contoh, oleh orang, kamu akan dibenci oleh semua, orang, kamu akan dibenci semua oleh semua, oleh karena akan namaku, dibenci semua orang, tapi oleh karena namaku, tapi selamat. Orang yang bertahan satu akan selamat. Itu satu. Yang kedua ini. Betul yang kan, kedua Bang? Ini. Kan dibenci kan? Betul kan, Bang? Kan orang dibenci kan? Dibenci enggak, Bang? Orang Kristen dibenci enggak, Bang? Benci ya. Enggak boleh pada benci ya. Benci ya. Kita enggak boleh pada benci saudara. Ya. Ada lagi satu Korintus satu. Tetapi lagi apa yang bodoh bagi dunia. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Manusia bodoh Tuhan, Tuhan. Manusia bodoh bagi dunia. Dipilih Allah apa yang bodoh bagi dunia. Dipilih Allah orang yang memalukan. Dan apa yang lemah bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dipilih Allah untuk memalukan yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Bahkan apa yang tidak berarti. Dipilihkan apa yang tidak berarti, meniadakan apa yang berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Seorang manusia pun yang memegahkan diri, seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Gitu, oke, okay, sudah. Gini, Pak. Oke, sudah. Kata siapa orang itu membenci Kristen tidak, Pak. Orang itu membenci orang Kristen Islam itu malah tidak. Meluruskan sesuai orang Bible. Islam itu malah okay. Meluruskan yeah. Sesuai ketika Bible. Kalian Bang. Ketika kalian realitanya. Ketika kalian realitanya. Ketika kalian itu maka kami Yesus menjelaskan Bapak. Dengan data maka nah, kami nah. Menjelaskan jujur, dengan Pak data Ustaz. Jujur aja jujur Pak Ustaz banyak bohong realita ya, ya, jujur, banyak bohong realita yang ditutup-tutupin ada orang lagi beribadah dibubarin tuh di ada orang lagi beribadah dibubarin di mana ayo buat kita yang di jalan ini Pak pembahasannya kita yang di jalan ini Pak pembahasannya Pak itu negara Pak itu bawa ya begini Pak itu di dalam begini Pak itu di dalam ini Pak ya saya luruskan dikit di dalam ini Pak ya saya luruskan dikit di dalam ajaran tidak ada ajaran untuk membenci tidak ada ajaran untuk membenci siapa kalau ada personil kalau ada personil kalau ada tapi di dalam ajaran Islam tidak ada di dalam ajaran Islam tidak ada diajarkan kira-kira begitu membenci siapapun kira-kira begitu saya aja jelaskan lagi ya. Ya. Gini Pak, ya, di dalam Islam ya. Dulu, gini Pak, zamannya di dalam Islam dulu, ketika pergi perang, apa pesannya Rasulullah kepada panglima? Apa pesannya Rasulullah kepada panglima? Kalian berperang melalui jalan-jalan yang jauh, melalui jalan-jalan yang jauh. Nanti kamu akan menemukan tumbuh-tumbuhan, nanti kamu akan menemukan biara-biara, tanam-tanaman, bahkan biara-biara gereja. Maka jangan kalian ganggu. Maka tumbuh-tumbuhan saja jangan kalian rusak. Tumbuh-tumbuhan saja jangan kalian rusak.
Rasulullah mengatakan, jangan kamu mendzalimi kepada kafir, kamu mendzalimi kepada kafir mandimi. Kalau kamu mendzaliminya, maka kamu tidak akan mencium bau surga. Maka kamu tidak akan mencium bau surga. Mengganggu non-muslim yang itu bukan kafir harbi, itu kami itu tidak akan masuk surga, Pak. Itu kami itu tidak akan masuk surga. Jadi gak ada kebencian dalam Islam itu. Jadi gak ada kebencian dalam Islam. Kalau kita dialog seperti ini, bukan kalau kita dialog seperti ini meluruskan pakai data. Justru kami meluruskan pakai data. Apa yang kalian tuhankan tentang Yesus, apa yang kalian tuhankan tentang Yesus, maka kami luruskan itu sesuai dalil. Makanya tadi saya mengatakan, Kalau orang Islam mentuhankan Yesus pakai Bible, sama dengan Allah mentuhankan Nabi Muhammad. Jelas-jelas utusannya Allah, Yesus juga banyak ayatnya dari tadi saya jelaskan. Makanya kita harus buktikan itu. Makanya kita harus buktikan ayat satu-satu saja. Cari dalam segi apa yang dituhankan dalam Bible? Dalam segi apa tidak yang dituhankan dalam Bible? Tidak akan bisa. Coba. Jadi kalau bapak bahas tentang tadi, bapak di sini bertanah-tanah di rumah Muslim. Cuma bapak lihat kemal-kemal Kristen. Lihat kami pak di kemal-kemal Kristen. Kalau bapak di kemal-kemal Muslim, ada adem gitu. Ada juga pendeta-pendeta Kristian. Banyak-banyak yang. Tapi kalau bapak bahas tentang negara, pak. Gitu. Itu pun ada surat-surat, pak. Harus lengkap. Mereka sama sekali tidak pernah mengajarkan
diajarkan tentang dosa-dosa. Sebentar Pak, bahas tadi tentang kejadian tumit yang dirumi Pak, di situ yang saya katakan tadi, di mana saya menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk dosa-dosa, berarti dia sudah dilahirkan ya. Nah, sementara dia biar itu, Pak. Kejadian bagaimana Bapak bisa menjelaskan di situ kalau kita masuk di dalam kejadian yang Musa itu, emang Musa itu dia ada kan gitu. Nah, ini Pak. Jadi ayat tadi yang keempat ayat tadi yang ketiga tadi ya, saya merasa dosa satu bukan tidak ada yang lain tidak sama selain daripadaku. Allah yang jadi Allah yang adil dan selamat tidak ada yang kecuali aku. Ya saya 966 supaya semua manusia mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah juru selamat dan benar-benar yang maha kuasa, Hosea 13:4. Tetapi aku adalah Tuhan Allah sejak ditanam sejak engkau tidak mengenal Allah kecuali aku dan tidak ada juru selamat daripada aku. Ini bukan Yesus Pak, ini sang pencipta. Gitu loh. Nah, jadi mereka sama-sama tidak pernah diajarkan tentang dosa-dosa Adam, Pak. Untuk memperoleh keselamatan dan sama-sama tidak diajarkan tentang adanya dosa waris yang pernah dilakukan oleh Adam. Nah, satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Ya kan, satu-satunya dan sebagai penebus dosa, satu-satunya sebagai Tuhan yang maha kuasa, Pak. Sementara Yesus mengajarkan begitu, Pak. Yesus mengajarkan di dalam Markus 10:17-19 dikisahkan seorang bertanya kepada Yesus gitu kan. Guru yang baik, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik daripada Allah sang pencipta. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibu, nah di sini kalau memang Yesus menebus dosa, kenapa? Jangan berzina, ini apa, Tuhan Yesus bisa sekali-kali Tuhan Yesus bisa dimati dan bangkit. Kita umat-umatnya tetap harus menjaga keselamatan itu, Pak. Tidak enak-enak, tenang-tenang aja, kita ada ayatnya, Pak. Kerjakan keselamatan itu dengan tangan dan gentar. Ini Pak, sekarang untuk ini, Pak. Saya juga mau jelaskan. Jadi kalau dari empat ini gini. Ketika Allah mengutus para nabi, itu bertahap di zamannya Musa harus mengikuti Musa dengan Tauratnya.
Makanya di dalam empat ini dan yang nyambung ya. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Ya, ya. Bi annana yunallazina amulil ladina hadu warabbaniyuna wa nahba. Langsung saja. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan perkara-perkara orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di zamannya ya di zamannya Musa mengikuti Musa. Apa saja isinya Taurat itu? Wakanda bana inhi an nabi nabi nafsi wal ain nabi nabi ain wal amfu nabi nabi amf wal udu nabi udu uduni wal sinna bi sinni wal juru akisos. Isinya Taurat itu antaranya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata. Nah itu ya, intinya orang berbuat salah maka harus dihukum sesuai kesalahannya apa? Membunuh ya dibunuh. Sampai kapan ini? Sampai datang Nabi yang kedua. Yang setelahnya. Maka ketika mengutus Nabi setelahnya yang berlaku Nabi ini. Yaitu wakafaina ala asarihim bi Isa bani Maryam musallima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu Injil kitab wa nur. Nah, setelah di zamannya Musa dengan Taurat sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi Isa. Dan kami teruskan jejak. Ini kan? Dan kami teruskan mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Setelah diturunkan, maka ayat 47, ketika Isa diturunkan, tadi kan Musa mengikuti Taurat. Maka ketika Yesus diutus, maka waliyahul Injil bima anjala Allah. Dan hendaklah pengikut Injil memutus perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi di zamannya Musa dengan Taurat, sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Maka setelah Isa diutus waliyahul Injil, maka semua perkara diputuskan melalui Injil. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi setelahnya. Kapan? 48-nya. Wa anzalna ilaika kitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab muhaiminan alaihi. Maka setelah Allah mengutus Nabi yang terlahir dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Jadi ini Pak, ya. Di zaman Musa dengan Taurat maka berlaku Taurat ini. Sampai kapan Allah mengutus Isa? Maka diputuskanlah dengan Injil di zamannya Isa. Sampai kapan Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya? Maka semua kitab-kitab itu sudah binasa. Nah, terakhir. Ibaratkan gini, di zamannya Bapak Soeharto, undang-undang Soeharto. Sampai ada pemilihan lagi. Di zamannya Bapak SBY ada undang-undang lagi. Maka undang-undang Bapak Soeharto tidak akan berlaku lagi. Itu tadi menjawab pertanyaan Bro Andi ya. Jadi itu ya. Tadi kan Bro Andi tanya. Terus Maryam menurunkan siapa itu? Siapanya tadi ini? Ya Bang ya. Udah, closing aja ya. Kalau Tuhan itu Tuhan berubah, Bang. Bentar, Beda, yang disembah. Berarti ada perubahan Tuhan dalam Kristen gitu. Jadi kalimat. Bisa Maryam. Itu di dalam surat Al-Maidah 46 ya, Pak ya. Yang pertanyaan tadi kan? Iya, 46. Kitab ada kejadian. Jadi gini, cuma sedikit ya Pak. Cuma sedikit aja gini. Di dalam 7%. Ya enggak apa-apa. Jadi gini, di dalam surat Al-Maidah ayat 142 ya. Jadi sesungguhnya kodapati orang-orang yang paling dekat dengan Musa adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang Yahudi dan kaum orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya akan kodapati pula orang yang paling kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dekat kami adalah orang Nasrani dan Nasara ya. Nasara itu karena di antara mereka pendeta dan ahli rahib dalam kurung pada diri dan yang mereka tidak menyangka diri. Asbabunuzul, pada zaman Rasulullah ada tiga golongan yang sangat keras persekusian terhadap antara lain kelompok Yahudi di Madinah.
kaum musyrikin yang berpusat di Mekah dan kabilah-kabilah Arab dibandingkan dengan tiga golongan tersebut, kaum Nasrani memang lebih dekat persahabatan dengan Islam. Itu disebabkan karena kuasa saling. Bentar, Pak. Waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabatan berantulan sekali jika yang paling kasih sayang persahabatannya dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah golongan Nasrani yang beriman dengan benar. Tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayangnya kepada umat Islam sebab Kristen itu tidak sama dengan Nasara. Disebut Nasara karena Yesus berasal dari Nasaret. Nah setelah ketiadaan Nabi Isa al-Masih, Nasara terpecah menjadi golongan adalah Para pengikut Isa al-Masih, yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa al-Masih yang murni, yaitu ajaran Tauhid, tanpa mengenal ajaran Trinitas. Golongan ini dikenal sebagai Nasrani yang dekat persahabatannya dengan umat Islam sesuai dengan Al-Maidah 82 tadi. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa al-Masih di dalam surat Al-Zukhruf ayat 63-64. Nah, contoh golongan ini adalah Raja Najasyi, Rahib Bahiro, terus Rahib Isa siapa yang akan jadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para hawari bahasa batin yang menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, kedua poin, Nasara yang mempersekutukan Allah, golongan ini kemudian hari-hari menjadi cikal bakal lahirnya golongan-golongan ini disebut Trinitarian menurut Islam musyrik yang sangat benci muslim. Sesuai dengan firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani tidak akan datang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka.
Nah, terus di dalam surat Al-Imran 7 ayat kita, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Jadi ajaran Islam dengan menyatakan bahwa Isa masih tidak pernah mengajarkan apalagi mendirikan agama Kristen yang ada sekarang ini adalah ciptaan Paulus yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam seperti yang ada di dalam Kisah Rasul 11:25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, membawanya ke Antiokhia. Mereka itu tinggal bersama-sama dengan jemaat satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11:25-26. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau membahas tentang kitab-kitab yang dimaksudkan tadi, Injil dibawakan Yesus ya. Yang sekarang pegang Injil kan, Pak. Di situ sudah ada dilanggar kepada Taurat Musa, terus Taurat yang dilanggar kepada Musa, masuk Daud gitu loh, ya kan? Terus sampai Injil kanon, terus apalagi surat Paulus gitu loh. Sementara tidak ada mengatakan Paulus adalah murid dan tidak ada sang pencipta mengatakan Paulus adalah rasul. Begitu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk closing ya. Saya mau closing aja kita seandainya di sebelum ada Yesus atau sebelum Muhammad, bagaimana cara orang-orang itu diakini oleh Tuhan Allah gitu ya, sebelum turun agama katakanlah. Jadi tiap orang itu akan diakini dengan pengetahuannya sendiri. Sekali-kali dia itu tidak beragama. Bagaimana cara Tuhan menghukum orang ini tidak tahu Tidak tahu agama Islam, katakanlah orang zaman batu, gimana? Cara dia nanti setelah dia meninggal. Jadi dia akan dihakimi sesuai pengetahuan dia, sekalipun dia punya banyak batu. Jadi kita di sini bukan orang nganggur ya, sudah malam-malam ini masih ada yang nongkrong 400 orang. Ngapain kita di sini? Kita ini semua mencari kerajaan surga. Hati-hati. Jadi di Matius 13 dikatakan perumpamaan tentang harta terpendam. Kalau kerajaan surga itu sama halnya harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendam lagi. Maaf. Oleh sebab sukacitanya pergi menjual semilik miliknya dan membeli ladang itu. Ya itulah kita lakukan sekarang. Ya, terlepas dari iman seseorang orang beda-beda, bingung aja. Maaf. Oke, bang. Terima kasih. Diskusinya. Ya, tolong di-follow. Saya masih baru juga di sini. Enggak ada. Bosan-bosannya lah kita berdiskusi untuk sesuatu yang... Ya, sesuatu yang teman-temannya lah. Mungkin kita nganggur apa malam-malam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan tanya dari mana mereka mendapat ajaran Tuhan. Karena Al-Qur'an menjelaskan sana kaum diberikan kepada mereka susah. Mereka tentang itu sama berkata. Ini salah satu kata. Nah itu tapping menurut maunya Muksin itu apa sih? Tadi. Siapa? Muksin. Assalamualaikum. Adakah saya kasih waktu kan Bang Muksin tadi kan gitu. Nyantai aja lah Pak Bang Muksin gitu. Lagian kita bisa di sini. Lagian kita bisa di sini. Apalagi Ustaz kita gitu di sini. Kita juga
sebagai fakir ini mulia, kita persilahkan kepada guru kita itu. Sebagai ustaz juga, ya, saya juga pribadi ya pengen sekali dengar ramah-ramah dari ustaz kita gitu sih, bang, gitu kan. Lagi bang, tadi kan saya sudah pulang, bukan begitu itu. Nanti lah. Assalamualaikum. Silakan. Aku tinggal.